Dahulu kala, di jantung pulau yang penuh keindahan ini, terdapat sebuah kelompok masyarakat yang dikenal sebagai suku Mboyo. Mereka adalah pengikut setia animisme dan dinamisme, menghayati alam semesta sebagai bagian hidup mereka. Namun, perubahan besar segera menyapa mereka. Kisah ini dimulai ketika seorang tokoh yang dihormati bernama Sang Bima muncul di tengah mereka. Sang Bima bukan hanya seorang pemimpin, tetapi juga seorang pemersatu. Ia datang membawa ajaran Hindu dari Tanah Jawa, menggabungkan masyarakat suku Mboyo dengan suku-suku lain di sekitarnya. Dengan tekad yang kokoh, Sang Bima mendirikan kerajaan Bima dan memerintah dengan gelar kebesaran Sangai. Pada abad ke-11 Masehi, kerajaan Bima memiliki dua nama yang melambangkan keunikan budaya mereka. Kerajaan Mboyo adalah nama yang diberikan oleh para pemangku adat, yang mereka sebut Encuhi. Sementara itu, Kerajaan Bima adalah nama yang diberikan oleh masyarakat. Sang Bima kemudian pergi ke Kerajaan Medang, mewariskan tahta kepada kedua putranya, Indra Zamrud dan Indra Kumala. Indra Zamrud memerintah sebagai Sangai di Bima, sementara Indra Kumala memerintah sebagai Sangai di Dompu. Namun, perubahan besar lainnya sedang berkembang di cakrawala Kerajaan Bima. Pada tahun 1540 Masehi, para mubalik dan pedagang dari Kesultanan Demak datang ke tanah ini untuk menyebarkan agama Islam. Sunan Prapen adalah tokoh utama yang memimpin upaya ini, meskipun perjuangan mereka terhenti ketika Sultan Trenggono meninggal pada tahun yang sama. Pada tahun 1580, semangat penyebaran Islam kembali membara, kali ini dibawa oleh para mubalik dan pedagang dari Kesultanan Ternate atas perintah Sultan Babuloh. Namun, perjalanan panjang menuju Islam belum berakhir. Sultan Alauddin, pada tahun 1619, mengirim para mubalik dari Kesultanan Gowa dan Kesultanan Talo di Makassar untuk melanjutkan misi suci ini. Tepat pada tanggal 15 Rabiul Awal tahun 1030 Hijriah, Lakai, seorang raja yang berkuasa di Kerajaan Bima, memeluk Islam. Ini adalah momen bersejarah yang menjadikan agama Islam sebagai agama resmi bagi bangsawan dan masyarakat Kerajaan Bima. Transformasi besar telah terjadi, mengubah wajah dan jiwa kerajaan ini selamanya. Kesultanan Bima kini menggabungkan warisan budaya suku Mboyo dengan ajaran Islam yang memadukan spiritualitas dan kebijaksanaan. Sebuah perjalanan sejarah yang luar biasa, dari animisme dan dinamisme hingga keagungan Islam, telah membentuk identitas unik Kesultanan Bima yang kita kenal hari ini. Dalam segala kemegahannya, kerajaan ini adalah bukti kekuatan transformasi dan keberagaman budaya yang menginspirasi. Pada abad ke-19 Masehi, tanah yang subur di Pulau Sumbawa bagian timur, Manggarai, dan pulau-pulau kecil di Selat Alas menjadi wilayah kekuasaan Kesultanan Bima. Batas-batas kesultanan ini menjulang langsung ke Laut Jawa di utara dan Samudera Hindia di selatan. Di Pulau Sumbawa, wilayah Kesultanan Bima terbagi menjadi tiga distrik yang masing-masing diperintah oleh seorang pemimpin distrik yang disebut Jeneli. Di sini, distrik kembali terbagi menjadi perkampungan, dan kepala kampung memimpin dengan bijaksana. Pada tahun 1938, Kesultanan Bima mengalami penyusutan wilayah akibat perjanjian dengan Gubernur Hindia Belanda. Kesultanan Bima kini berbatasan dengan Laut Jawa di utara, Samudera Hindia di selatan, Manggarai di timur, dan Dompu di barat. Tahun 1928, wilayahnya juga bertambah dengan bergabungnya Kerajaan Sanggar yang berada di pantai barat Gunung Tambora. Kesultanan Bima memiliki tradisi yang unik dalam sistem pemerintahannya. Para sultan mereka menggunakan gelar Ruma, yang menandakan bahwa mereka adalah khalifah dan wakil Allah di bumi. Masyarakat memberikan kuasa kepada sultan untuk memimpin dan melayani mereka. Pemerintahan Sultan selalu mengutamakan kesejahteraan masyarakat dan tidak mencari kepentingan pribadi. Mereka menjalankan pemerintahan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam dan mencampuradukkan nilai-nilai budaya yang selaras dengan Islam dalam tradisi pemerintahan mereka. Pada tahun 1908, pemerintah Hindia Belanda memegang kendali di Kesultanan Bima dan menerapkan sistem pemerintahan terpusat. Wilayah Kesultanan Bima dibagi menjadi 5 distrik pemerintahan dengan pemimpin yang berbeda. Distrik-distrik ini adalah distrik Rasanae yang dipimpin oleh seorang sultan, distrik Donggo yang dipimpin oleh sultan muda, distrik Sape yang dipimpin oleh Raja Bicara, distrik Belo yang dipimpin oleh Raja Sakuru, dan distrik Bolo yang dipimpin oleh Rato Parado. Pada tahun 1909,
Kesultanan Bima digabungkan ke dalam Keresidenan Timur Hindia Belanda dengan pusat pemerintahan di Makassar. Semua urusan kesultanan harus mendapatkan persetujuan dari pemerintah kolonial Belanda. Masyarakat Kesultanan Bima mewarisi tiga sifat penting dari masa pendirian Kerajaan Bima: sabar, malu, dan takut. Sifat-sifat ini menjadi bagian integral dari budaya mereka dan diwariskan oleh Sang Bima kepada kedua anaknya, Indra Zamrud dan Indra Kumala. Mereka membagi ilmu mereka, dengan Indra Zamrud mengajarkan ilmu melaut sementara Indra Kumala mengajarkan ilmu bertani. Pengetahuan ini kemudian disebarluaskan ke seluruh masyarakat Bima. Kesultanan Bima juga memainkan peran penting dalam perdagangan sejak abad ke-11. Mereka berperan sebagai penghubung antara Kerajaan Medang di Pulau Jawa dan Kepulauan Maluku. Kerajaan Bima menjadi pusat perdagangan dan persinggahan, dengan barang dagangan seperti soga, sapang, dan rotan yang diperdagangkan di Pelabuhan Bima Lawadu dan Nanga Belo. Para pedagang juga sering singgah di Kesultanan Bima untuk mempersiapkan perjalanan ke Maluku, membawa bekal makanan dan air minum. Penduduk asli di Kesultanan Bima adalah masyarakat suku Donggo yang mendiami wilayah pegunungan, terutama di Kecamatan Donggo dan Kecamatan Wawo Tengah. Penduduk lainnya adalah suku Bima, yang awalnya datang sebagai pendatang dari suku Makassar dan suku Bugis dan kemudian menetap di wilayah pesisir Bima pada abad ke-14. Selain itu, ada pendatang dari suku Melayu dan suku Minangkabau yang menetap di wilayah Teluk Bima, Kampung Melayu, dan Benteng. Kesultanan Bima juga memiliki pemukiman Arab yang terdiri dari para pedagang dan mubalik yang memainkan peran penting dalam perkembangan kawasan ini. Cerita Islam di Kesultanan Bima dimulai dengan kehadiran seorang tokoh yang memikat hati, Sayyid Ali Murtado, yang juga dikenal sebagai Sunan Gisik, berasal dari tanah Gresik yang terkenal. Beliau adalah putra dari Syekh Maulana Ibrahim Asmara dan merupakan kakak dari Sunan Ampel yang terkenal. Kedatangan Sayyid Ali Murtado membawa berkah Islam pertama kali ke Kesultanan Bima. Penyebaran agama Islam ini tidak terlepas dari kegiatan perdagangan yang sibuk saat itu. Namun, awalnya, Islam hanya merasuki sebagian kecil pedagang dan penduduk pesisir Kerajaan Bima. Penerimaan terhadap Islam masih terbatas pada kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat. Sejarah kemudian mencatat bahwa periode Islamisasi di Sulawesi Selatan antara tahun 1605 hingga 1611 memiliki dampak besar. Kesultanan Goa, salah satu kekuatan di Sulawesi Selatan, memutuskan untuk memperluas misi penyebaran Islam ke Kepulauan Nusa Tenggara. Kesultanan Goa, setelah berhasil mengislamkan hampir seluruh kerajaan di Sulawesi Selatan, memusatkan perhatiannya pada Pulau Sumbawa. Pengaruh besar Kesultanan Goa dalam hubungan politik, budaya, dan ekonomi dengan Kesultanan Bima tidak dapat diabaikan. Hal ini pada akhirnya memengaruhi keputusan Raja Kesultanan Bima saat itu, Lakai, untuk memeluk agama Islam. Kesultanan Goa memainkan peran utama dalam penyebaran Islam di Kesultanan Bima. Pengaruh agama baru ini membawa perubahan besar dalam struktur sosial dan politik Kesultanan Bima. Masyarakat Kesultanan Bima mulai menerapkan hukum Islam bersamaan dengan hukum adat mereka yang sudah ada. Pemerintahan Kesultanan Bima bahkan membentuk lembaga eksekutif dan yudikatif. Pada tanggal 14 Agustus tahun 1788, Kesultanan Bima mendirikan Mahkamah Syariah, lembaga peradilan Islam yang bertugas mengadili perkara-perkara yang berkaitan dengan syariat Islam. Ini adalah tonggak penting dalam perkembangan hukum Islam di wilayah ini. Namun, ketika pemerintah Hindia Belanda mengambil alih pemerintahan di Kesultanan Bima pada tahun 1908, Mahkamah Syariah digantikan oleh sistem peradilan Hindia Belanda. Meskipun demikian, jejak kehadiran Islam dan pengaruhnya terus terasa dalam budaya dan kehidupan masyarakat Kesultanan Bima. Hal ini adalah bukti nyata bagaimana perjalanan spiritual ini telah mengubah nasib dan wajah Kesultanan Bima selamanya. Abad ke-19 adalah saat di mana wilayah kekuasaan Kerajaan Bima merentang luas, mencakup Pulau Sumbawa bagian timur, hingga mencapai Manggarai di Pulau Flores dan Selat Alas. Namun, dalam catatan sejarah, terdengar sunyi tentang masa kejayaan Kerajaan Bima yang seharusnya menjadi bagian penting dari warisan budaya Nusantara. Mengapa begitu? Jawabannya tersembunyi dalam perjuangan sengit yang dihadapi Kesultanan Bima selama berabad-abad. Perlawanan mereka terhadap pasukan Belanda menjadi luka dalam yang selalu dihindari dalam narasi sejarah resmi. Titik kemunduran Kerajaan Bima, seperti memudar dalam bayang-bayang waktu, terlihat jelas pada tahun 1908. Tepat saat itu,
pemerintah Hindia Belanda meraih kendali penuh atas kerajaan, mengendalikan tali-tali pemerintahan dan kehidupan rakyat. Bahkan, segala urusan kerajaan harus mendapat persetujuan tangan-tangan kolonial Belanda yang kuat. Tetapi, di balik tirai dominasi Belanda, ada kisah ketabahan dan perlawanan yang tak tergoyahkan yang patut diungkap. Kesultanan Bima mungkin telah meredup di mata dunia, tetapi semangat perjuangan dan kekayaan budayanya tetap menyala di hati masyarakatnya. Akhirnya, pada tahun 1951, babak akhir Kesultanan Bima pun terbuka. Sultan Muhammad Salahuddin, penguasa terakhir yang teguh, menutup lembaran panjang sejarah ini dengan wafatnya. Namun, cerita dan kekayaan budaya Kesultanan Bima tetap hidup, menantikan saatnya untuk bersinar kembali dalam sorotan sejarah yang benar.